وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله وولده ووالده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كفل اليتيم ولغيره حدان في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم حياة الإسلام وبالجهل موات الإسلام وقال علي كرم الله وجهه ما نزل البلاء إلا بذنب ولا رفع البلاء إلا بتوبة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين yang kamu hormati lagi kamu muliakan Bapak dan kore-kore kamu yang di dalam kampung yang mulianya para pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, pimpinan balai-balai TPA, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kedanya Bapak dan untuk terus bisa membagikan, mendakwahkan, menyampaikan ilmu agama kepada umat Nabi Muhammad khususnya yang nadi sinau karena bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al jahlu raksu kabisa ubina kejahatan yang timbul dalam kalangan masyarakat dari awal hingga dengan kuronyo kan karena suka kan karena bahagia berbuat salah tetapi karena mereka tak paham apa yang dimaksud dengan hukum Allah dan kepada Tunggu Kusi, Tunggu Imum, Tunggu Sendes, Bendahara, Guru Tuha Kampung, para tokoh-tokoh masyarakat yang tak sepakat ditanya Pak Malamnya untuk membagi kasih sayang ala kadar kepada insan mulia, intan, berlian, dan permata yaitu para yatim, para piatu, fakir miskin yang ada dalam masyarakat kedainya. Terima kasih yang tak terhingga kepada mandung para pemuda, para panitia, putra dan putri yang telah bekerja keras jauh-jauh hari untuk mempersiapkan sesempurna mungkin untuk acara gedanyo ni Pak Malam yang mulianya. Mungkin saja urun-urun panitia untuk nebuna cenderamata kepada adik-adik gedanyo yang barusan gedanyo santun yang kali talake bantu talake tulung mungkin bak saudara-saudara gedanyo yang kali dubit bulua para donatur para pecinta yatim dan piatu, para pembela yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kepada ulun Rambang Bandung, semoga saja dalam ma'unah Allah. Semoga Allah Ta'ala akan memudah segala urusan ulun Rambang
urusan kita nyaman di dunia dan akhirat, dan gunakanlah oleh Allah Ta'ala dengan beribu-ribu kebajikan, dan mempermudah oleh Allah Ta'ala pada masa yang akan datang dengan rezeki yang halal. Semoga kita yang bisa terus berbuat mana yang diperintahkan oleh Allah Tuhan Habarat. Sekali lagi saya berterima kasih untuk mandung para pemuda yang di Kampung Pulau Ibu, Gelempang Barunya, di mana urung rone kada dukung program untuk membela yatim piatu, fakir miskin yang daripada kalangan kita ini. Atas nama pribadi, lu mengucapkan terima kasih dan kepada mandung hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kau bergabung di pak acara di pak malamnya. Alhamdulillah, rahmat Allah luar biasa diberi kepada kita ini. Ujian raya yang siklip-siklap negantau oleh Allah dengan dia mata daripada manusia-manusia yang menyesal terhadap dosa-dosa. Dengan berkat keberkatan Rasulullah, kemuliaan yang nabi Rasulullah, doa-doa daripada para aulia dan para ulama, kemuliaan yang nabi anak yatim lang minin lagi terhampuh hujan diberi oleh Allah, ini adalah rahmat, ini adalah nikmat. Bagaimana kita mau mengingkari yang bahwa anak yatimnya hana karamah, menyedani pegah kelebihan anak yatim, fakir miskin, keberkatan daripada anaknya. Mungkin hantik malam, padu-padu malam untuk tak pegah. Sebab karena dalam Al-Quran sendiri Allah terlalu banyak menyebut nama mereka terhadap pemahaman, tekanan supaya gedanya yang kan yatim, supaya gedanya yang ada termasuk dalam fakir miskin mau untuk menerima apa yang diamanahkan oleh Allah. Singkat menyedekati datanya legedanya malamnya putra fadilah, putra faedah neberi li Allah kepada gedanya orang yang beriman, anak min, yatim, mutui, fakir miskin dalam dunianya, ataupun gedanya membantu memberi solusi bagi orang-orang yang dalam kesusahan. Wadai berapa orang susah dengan gedanya, tak aman jiwa. Dari gaknya tengah susah, tak bahagia. Dari gaknya tengah gegli, tak gantau dengan tawa. Nabi nebegah man kaffala al-yatima wa li-ghairi. Berangkat tahu mantap yang tim tanggung perasaan anak yatim. Berangkat tahu mantap yang tim tanggung kebutuhan yang dirasakan oleh para anak yatim. Bila mina itu hayu yuju, nanti ajuina pun nak bermohon budu takkan kau baca itu. Hamba kini budu tiga ke ngan ampun desyat. Gelam tau dah mana tau bar jun kira. Mian anak itu mana malam nyop nyop pak malam Jumaat. Bagah tak tenang burung ron. Dimnya tegedi ya di tenyo kemana kau beri Allah Taala padahal tenyo kai biu buka berangkat tahu mantap yang tim tulung kurang susah berkali Nabi daripada kalangan umat Nabi Muhammad dengan kurangnya na tajar gedanyo tak budak gedanyo tak beri ketenangan jiwa bagi kurangnya, artinya tasak tahiro, tasakto, tak begah haba dengan bahasa-bahasa yang dapat menenangkan jiwa urungnya. Putra balasan Allah tinggah bauru kiamat, Nabi menjanji hatani fil jannah,
Orang yang bela anak yatim, yang bela fakir miskin, yang tim bantu orang susah. Wadetro orang susah bagaimana hanya deh susah. Kan tamah-tamah masalah. Tinggal orang kiamat Nabi ni pegah. Han tamang dalam surga. Menyodolong biak jauh gedanyo tatamang beserta Rasulillah. Hatani fil jannah. Kalian akan bersamaku sama-sama masuk dalam surga Jannatul Na'im. Lagenya tunggu janji Nabi Muhammad. Maka perleh legedanyo lam tintun-tintun tiga paling pura. Dan pegat acara lagenya supaya nganna haba peingan. Nganna haba amar ma'ruf nahi mungkar. Nganna haba-haba yang mengarahkan jiwa gedanyo kepada arah yang lebih get, lebih-lebih dengan suasana yang terasakan. Le gedanyo uronyo termasuk gedanyo pribadi, gedanyo sendiri ikut dalam keadaan was-was. Apa dan bagaimana kejadian ke depan kalau seandainya bala, musibah, cobaan yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam tidurnya bahkan kalibat menyeandai kata hana dicok pulang oleh Allah Ta'ala kesusahannya, bagaimana nasib kedanyo ke depan? Idanyo yang na mat, idanyo yang na ayat, idanyo yang na harta, idanyo yang na rumah, susah. Awak datang kalian keadaan lebihnya susah. Pagi ke hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang dalam kesempitan udin, yang dalam kekurangan kehidupan, kalau seandainya Rasulullah masih ada, tak akan pernah Rasulullah biarkan para yatim fakir miskin udin dalam keadaan keterputus asaan di saat berada dalam dunia. Bagaimana? Karena Nabi kalau mengikrar anak yatim lunlah sebagai ayah ji nepegali Rasulullah. Lun Muhammad ibni Abdullah sah menjadi ayah bagi para yatim dimanapun berada. Sedangkan fakir miskin lun adalah saudara nepegali Nabi. Dimanapun fakir miskin yang tinggal dalam dunianya, jangankan umat Nabi Muhammad yang seiman dengan dakwah Rasulullah, orang di luar agama Islam sendiri, orang di luar agama Islam yang golong gemuk syahadat juga mendapatkan senyuman daripada Rasulullah. Terlalu banyak kisah yang kalian pegah oleh urut-urut awal, terlalu banyak catatan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah yang kalian nampakkan pada pandangan dunianya. Kecuali yang hana percaya di atas abridanya urut-urut yang kena cabut kepercayaan li Allah. Padungga terkisahkan, bahkan sampai dengan hari ini masih tercatat di atas Yahudi laku binum yang gedamong Islam karena kekalan kemuliaan Rasulullah cuman di alam mimpinya. Beliau melihat keagungan, kemurnian, ketulusan hati Rasulullah nampak daripada wajahnya. Akhirnya mereka sama-sama mengakui Islam. Pertama di alam tidurnya, di alam mimpinya. Selanjutnya dia mengakui dia Islam dalam keadaan sadar, yaitu dia merempak dengan orang-orang yang lebih duluan beriman supaya disyahadatkan kepada Allah, supaya disyahadatkan kepada Allah dan disyahadahkan untuk mengakui kebenaran Rasulullah. Maka legetanya royo dan ilun malamnya pribadi, alhamdulillah bahagia lu lun kalen anak-anak muda di kampung dayonyo begitu sempurna cara memikirkan terhadap gepengenang anak-anak yatim. Negeri bikitan ma benar depa ledron anak yatim yang naik kampung yo ni yatim kampung ron padung ke nanakalan ma anak yatim ke blogo mano kabo limping golong lebih-lebih dengan keadaan lebihnya menyana urung bi alhamdulillah menyana kage
UBB Namuda. Tapi bak malamnya, sebagaimana saran yang kalian dah saran-saran pada merebak para-para pemuda, para panitia di merebak ngelun di mana-mana. Putra biar yang cocok tapi kena mian-mian lun pegah. Kalau seandainya ada orang yang memberikan kain sarung, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya hana urang jo nyobek de blow lun pegah. Sebab punya jagru mungkin naik rumah. Tetapi sumbangan yang kami dah baju-baju tempat tajuk adanya tapi kepada sebagai sedekah dapat tahu dalam amplop menyanyi tak puna tapi dah beri bejut ke ngon peng karena beri ijo peng yang ijo bakma jid di belah berang-berang kapu ke demon bu menan yang lu pegah-pegah. Kalau seandainya mampu tak pegat lebih daripadanya benar paket-paket ubin putra yang mungkin tak pegat kamu doa bermudah rezeki dari urunnya dan mulai hingga teruk malam acara. Aneh drone para pemuda drone kekalan mungkin nagi ikuti pengajian-pengajian yang tak pegat-pegat lebihnya khususnya tentang masalah santunan yang tengah tagalakkan urunnya di bumi Aceh di mana-mana urunnya alhamdulillah. Siapapun hari ini sudah mulai tergerak, kamu mulai nyaman bak benar santunan kepada anak yatim, anak muda dron, mungkin kekalan dari part-part lain terpikir sampai ke dron sah, laga bak kedanya tajuk beri sabuk sah tajuk bawah manuk sabuk limping dapatkan paket ala kadar mungkin nabri dan berangkapu memikir makan kadang dapatkan dalam kotak yang selebih daripadanya akan tajuk biaya ala kadar UBB yang mampu dan alhamdulillah sudah lumayan nyo malam nyo awak nyo katakan end minggu nyo end 3 minggu ikanya awak nyo aman mereka tidak bertanya-tanya adakah besok pagi mereka masih punya makanan ataupun tidak tetapi end malam nyo ile hingga dengan sabuk minggu ke insyaallah awak nyo akan aman paling tidak makanan lagi yang terpajuh lagi tanya makji hana terbebani andai kata bin berh habis bunuh support alhamdulillah na ala kadar sedekah bak gedanya malamnya tinggal akan hitung li Allah kan sak berh yang kebiliang li malaikat padung ne berh yang na dalam empang itulah balasan dari Allah duble berhnya gepampun dosa duble berhnya juga akan gedamah kebajikan fahla kepada gedanya oleh Allah. Semoga kejadian kegiatan yang laginya baik tak memadai tipun tiga baik tipun dua ke kadang-kadang antena dalam gambung yang ketantun dan yatim bulan maulid tiga wadah maulid di gambung oleh yang ketantun tiga oh wadah ulu raya puasa ulu raya memegang sopiki gawen maka segolong telah inau ajulun pegang. Saya percaya kalian mampu hilangkan kebodohan, hilangkan kemalasan wahai para pemuda, hilangkan kebakhilan wahai ma dan ayah, jadikan diri kita sebagai manusia-manusia pemurah untuk menyelamatkan mereka yang dalam kesusahan supaya mereka aman menjalani amanah Allah di atas dunia. Urang yang pemuda urusan go akan kepemudah urusan-urusan urangnya di Allah. Lung-lung percaya anak-anak muda drone akan mampu 20 sadro anak yatim yang tak pedang saya cuma perle engket dia mak 20 kilo menyata gede engket dia tak pegah lagi dayo dengan harga terdo 50 ribu mungkin yang diperlepeng hanya Rp1 juta na peng insyaallah terjawab dia 3 kilo sapo kadang yatimnya dengan menyata gede Rp1 juta perlepek ubena waraya gambuk yang ada malamnya lebih daripada 150 ribu tajuk yang tak minta hanya padung-padung burung yang baik pegah hanapai wadah kata nirna tetap na tuju oleh Allah Allah Ta'ala negeri kibat yang tak sangka lagi tanya ilun lun pegah lagi nyuma bukan sehari kan tiurau, kan titon tiga
lun uronyoma, lun pegah badron ngan lun yumut ngan debua supaya ngan nemu dua. Sebab mayati drolo mungkin hai dengan na dua-dua bahurun tanyo rame-rame. Lun na anan itnyo hidayah yang lun tanggung biaya makan, yang lun tanggung jajan, yang lun tanggung kebutuhan. Petra yang perle asai itim jabut uronyo ma lebih kurang lun membutuhkan uang dalam sehari 2 juta lebih. Kejajan 1 juta dengar enggut kadang-kadang truk 800 ribu dalam euro nyen golong ber termasuk karap-karap buat bosak dalam euro. Mana peng Nabi Ati Uro lum urang kasihan Allah yang kaya. Karena Allah Ta'ala nepega ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, engkau selalu dalam keadaan kurang, engkau adalah selalu dalam kemiskinan, engkau di dalam kefakiran. Akulah Tuhanmu yang sangat sempurna dengan semua kekayaan. Wallah la ghaniyun anil alamin. Sungguh Allah maha terkaya daripada semua apa yang telah diberikan kekayaan oleh Allah. Insyaallah nyobotnya akan berlanjut. Kahai ne pegat boleh nikahnya. Tapi kedodro na junung pegat-pegat mak edro na tiap-tiap minggu na ni abut. Ne mebrah te na abut. Wate na abut ne mebrah ba tempat abut. Ne kubah brah nya ina. Pat be ing lasa. Jo brah nya kubah le tiat. Wate tru bilun tak timang brah nya ndre. Padung kilo na mandu. Menya na brah kadang-kadang 200 kilo. Na tabagi samarata ka awaknyo. Melimang-limang kilo sapo. Kena berih baju-baju tepuk. Di minggu tiga tak tubit kami berih nyan baju. Ia kutip lihat anak muda lalang kampung. Han papa nampak ia. Orang yang ia mesedekah. Manusia nyan akan selalu dalam keadaan fakir. Nabi li Allah. Orang yang hantim bantu kesusahan kau. Yang hantim bantu orang mekarat. Akan kepala ketanya oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan mekarat untuk selama-lamanya. Maka hentikan kebodohan syaitan. Hentikan fitnah yang ditanam dalam hati dan nyoli iblis. Han iblis mesedekah karena iblis kali pegang. Inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Hanya syaitanlah yang selalu meyakinkan bagi manusia. Jangan kamu bersedekah. Jangan kamu memberikan harta yang telah engkau dapatkan bagi orang lain. Karena akan membawaki kepada fakir dirimu. Maskin dirimu. Engkau tidak mudah untuk mendapatkan harta itu. Lagenya tegui begah li iblis. Tahu teman iblisnya kadang perumuh. Tahu iblisnya kadang melintai. Tahu iblisnya kadang anu. Tawa iblisnya kadang matuan te. Tawa iblisnya kadang drawa te. Wadah kata nak jauh berih kan yatim karena orang pepe sampai. Anak debu aja mana bikin mesti kumukoh bandar kumutumula anak debu. Ani ya jauh berih kan yatim yang sabat tarima itu anak jauh. Ya, yuri ini yang lebih nyam. Hai jumpa, menyedron hawa nembut tasan don malamnya nemu doa. Insya Allah diterima oleh Allah. Bumati lah kau. Ne. Insyaallah tengah bengah anak tron tersantun di. Ah wate kagot lago kah nagot perumo. Wate got perumo kah nagot lago. Got lago got perumo. Got ma got anin kah nag. Got ma got ya kah nagot anin. Ini adalah tantangan. Siapa yang menghalang-halangi getanya untuk berbuat kebajikan, maka adalah syaitan baik nampak ataupun tak nampak. Nyu kemak megangnya ulang lo. Insyaallah walaupun hana lupu janji bawanya, tapi lung lu yakin awaknya akan ditemiki. Beyak cok penggang po. Pendra wa tetajo. Maya tetajo penggang po, berarti yang teman dalam surga tinggal kampung. Ya, itu yang kamangan menan, kaduri mulut pegah bak dewan. Kan lebu yang teman surga dewan tinggal, itu yang baju-baju silimu atau ini. Lain sebutan. Atsaikan masalah santun ke pedaleh ke ponyo, pedaleh ke pojek. Bekle tamu pedaleh, pedaleh. Nyo dukno yang kaki jeruk oleh Allah Ta'ala bala. Putra tak perih lo, tak perih yang lebih raya. Semoga han. Ilum terbayang lo ngerti lo kalan anak mayak cik-cik. Begitu kecil-kecilnya mereka, sudah tiada orang tuanya. Nyerta anak mayak yatim yang paling ubit yang kawan. Dia belum tahu ayahnya pergi kemana. Mungkin yang kebukah bapak mak, itu yang bapak mak, oh mak ayah dia minta rezeki.
mah na wawa wawa mah berjemuan ke kaya berat lah. Mereka jemuan kaya berat mendoa mengundah hati ayah. Ayah tanya bagah wawa ibu dah hanamin ijok Quran tiga mah ibu leh ibu tiga teruk iblum kada bak pintu yang buka pintu itanya bak mah mah hana bagawa ayah lu pada hai lom ban aku berat ayah kibat hati urang-urang mak-mak anak yatimnya. Mak pergi nudah pegah harga mana Nabi ya. Ilung mak lebih nyonyo pun. Lung bedah lung tamang lala kampung. Lung yang merempak dengan urang-urang. Yang sepatutnya watak kalau terima berita. Lung yang tanya bak-bak urangnya. Putra yang teron hadapi urangnya. Selama anak yatim saja. Nampu timang berget-get. Nyan rahmat Allah dejuk berteron. Urang inang yang gekubah anak yatim lelakau. Menyegat nampu timang anaknya. Ma tanya mandum na dosa dengan Allah menyegat na jaga perasaan dan mayanya bek na dedut kecuali untuk Nabi Adam bek na popo kecuali untuk Nabi Adam drawan akan dipampun dosa li Allah urang inang yang putimang anak yatim sampai meninggal ke kadang-kadang bak susah ke hat ke sakit meninggal meninggal ke nyen bak jaga anak yatim merempuk pala syahid don jepo bak ye ni. Jadi yang kalau-kalau mati lah, kau menguang bagak mengah. Pemangatah terempuk, terempuk pala syahid. Hai baik nak menguang hati. Baik dia kata bagak menang, nak menguang aju untuk gelam dentik, gelam dentik. Artinya, baik cemburu sosial kata. Baik dia tanya yang nak yatim saja, dia kata tak tanya. Ya Allah, buku bagak dah nak mati lah, kau mati kah-kah je. Yang lebih baik dia. Tanik mati mentah. Karena setiap pemberian Allah kepada sidro hamba yang beriman itu yang terbaik dalam ilmu Allah. Masalah tanya tak pegah berat. Ya Allah terlalu berat cobaan yang kau berikan kepadaku. Aku sudah tidak sanggup ya Allah untuk menerima cobaan ini. Nyan yang pegahnya bukan ketanya belum beriman, tapi nafsumu yang terlalu kuat, syaitan yang begitu dekat, akhirnya imanmu terkalahkan dengan ketakutan yang ditanam oleh nafsu. Kena lihat pun sering kejadianmu orang gathin-gathin yang nak anak yatim irmu mak-mak anak yatim murin yang janda yang nak anak yatim irmu gatnyan ataupun nak orang gathin yang lakau agak anak gede holi terjebak dengan buat kejahatan lebih-lebih lagi yang terjadi lawin-lawinnya kagiyak upah ni habaya kagiyak upah gereja bak peng rentenir kagiyak cok gaji bak peng riba dan igatnya rela untuk berbuat demikian karena terpaksa anaknya dalam kelaparan anak ilakai patu dipula anak ilakai baje pramuka igaknya hanya biaya yang ada hanya itu walaupun dosa tapi demi anak igaknya rela gebuat hai anak mudua hai ma hai ya hai abang wahai para pemuda jangankan urangnya laginya mak tanyo juga laginya kita mikir ke gedayam. Tetapi adakah kita telah setuju dengan pekerjaannya? Borojih watai anik manteng maya. Lagi tanya tak jaga, tak satuh, tak apa-apa. Be'ilai tayak megah tayak bi bangki-bangki ke anik. Menyam makanan hana mau tahu. Han tajuk ke anik. Pisang tunggu. Tapi buka mata. Tapi sampai gad bijak. Baru tak pengam ke anik. Awat tayak jih karaya. Kata yang bi yang tahari. Kata yang jampu darah jih dengan uang yang haram. Di mana kesetiaan urang si yang tak pelahir je jamun kepa menang sidro ke yang muda-muda bek kayak racun darah ma ke dengan peng harum ka bek kayak ublaw atau yang harum sehingga kayak jo atau harum nyan kema ke yah ke god dek ke god nyan dalam keadaan miskin daripada nampak kaya tapi dengan uang haram yang kalian cari dalam dunianya. Hana perleh tunggu tanya terlalu mewah. Kalau seandainya kita akan berada dalam neraka Allah, maka sadarilah kepada siapa-siapa yang telah berbuat salah. Allah kali nekun fastaghfirullah innallaha ghafur rahim. Teruslah kalian bertobat. Jangan kalian ulangi perbuatan maksiat. Aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Tobat bubutui saudara mertua. Menanti saudara-saudara kamu saudara-saudara lu mandum yang bak malamnya lu kalan na ubi papi na padumpa-dumpa termasuk naik ke lu nyempat na mudua lebo urang dron yang mendengar acaranya bak malamnya berbagilah ilmu dengan sesama getanya bek takut kriat drot bek takut madah et getanya mantel
bukan long kepingin untuk ia dengar habalung oleh orang lain. Ata yang long pegahnya kadang-kadang hanayum balung, hanayum gelung Allah. Kalau seandainya saya sampaikan ini, saya ingin pujian daripada manusia. Hana berleh debu. Menyegetanya sering tadi pujo oleh orang kan, nyanyi ke Fir'aun trip-trip nan debu. Hana gak tanya pujo-pujo oleh orang yang gak tidak dodo ikhun perang-perang kapuah. Pegat ngat ada puah dodo hina. Jangan pernah kita menganggap kita ini orang yang sempurna. Karena tiada kesempurnaan kecuali Allah yang memuliakan kita. Tanya hana beratat dalam musibah. Itanya kadang-kadang hana gebalah di Allah Ta'ala dengan kesempitan yang luar biasa. Kan Allah Ta'ala hai gebalah, tapi Allah mantan sayang kepada kita hamba. Maka oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad diutus li Allah Ta'ala untuk segenap manusia yang ada dalam dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Rasulullah nuutus li Allah untuk terjaminnya nikmat dan rahmat bagi kalangan manusia dimanapun berada. Untuk semua makhluk yang terlahirkan ke dunia, itulah fungsi kehadiran Rasulullah. Nepegah li Nabi bajut-bajut untuk terjamin nikmat hingga engkau bahagia pada hari kiamat. Untuk terjaminnya jaminan Allah melalui dakwah Rasulullah, engkau akan dimerdekakan daripada api neraka. Nyan tunggu tukah Rasulullah, Nabi nejak kena ngan puah kejamin ni'mat. Ni'mat itu menjadi ni'mat. Ni'mat tidak akan berubah menjadi bumerang. Artinya sesuatu yang menghancurkan orang yang menerima ni'mat di dunia, dia akan celaka pada hari kiamat. Melalui program iman, melalui program Islam yang Rasulullah dakwahkan, yang dibantu oleh para sahabat, yang sudah lengkap semuanya, sebagaimana ada janji dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam adina. Allah telah berjanji dengan Rasulullah, Islam sudah sempurna, dakwah Nabi kali selesai, maka tugas Rasulullah adalah pulang untuk menghadap Allah. Tinggailah getanyo dalam dunianya urunya. Adakah kita selamat ataupun tidak? Adakah getanyo akan mampu mengarungi pahitnya, sakitnya, getirnya hidup dalam kesempitan dunia? Adakah kita mampu ataupun tidak? Insyaallah menyanyian tadayam, tanyo akan mampu mak mentua. Selama tatim dem, tatim trimong lagi yang Nabi pegang. Kibat yang dipegali Nabi, tarak tufikum amraini intama satu bihima alam tazilu abada. Selama engkau wahai umatku, selama engkau wahai hamba Allah, engkau selalu sadar, engkau selalu saja menganggap penting Al-Quran, menganggap penting sunnah yang telah aku tanamkan dalam kehidupan kalian. Selama gata tatimu manba Al-Quran menyahana mupub, tak tanya mba ulang yang mupub, tak ulang yang mupubnya. Warasihuna fil ilmi, kata Allah, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasihuna fil ilmi, hana yang lebih demoh tentang agamanya kecuali droga Allah, karena Islamnya milik Allah. Man menyembah Allah Ta'ala yang paling mohon kibang cara tertemah yang ba Allah dewa ditanyung hana tetap Allah Ta'ala nampakkan tanya li kata bahudeng yang lebih mumpung ba kata dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nekun fas'al ahlu zikri, tanya olehmu orang-orang yang alim yang ada dalam kalangan kamu, mereka pasti tahu jawabannya. Karena Allah Ta'ala nekun minta pegah li kata kadang-kadang minta tanya ba tempunyan ke pengur dendri pergi minta tanya ba hudeng yang kadang hana kata biar pengur-pengur ke tanya pergi. Maka Allah Ta'ala nejawab innama yasyallah min ibadihil ulama. Tidak akan pernah terjadi demikian. Kenapa? Karena orang-orang yang telah diberikan ilmu pemahaman agama oleh Allah, dia tidak akan mengkhianati agama Allah. Walaupun draw gagal mabih ke bubut, walaupun draw gagal mabih ke bubut, tapi ilmunya ke getanyo makhan ke pujud-pujud. Guraya getanyo yang membuat bab haji, adakah gaknya kalian draw ke jawaji? Golong rame gure ketanyo yang kalau sempat gaknya gejah waji, tapi ilmu yang untuk haji, ilmu yang cara pukul rukun haji dan umrah kagak pegah ke ketanyo. Man punya kalau gejah draw ke waji puhan sah ke perno hajinya ke ketanyo sah. Urang yang membuat ketanyo tentang bab jakut
Adakah orang yang terlupa tentang bab zakat, tentang ilmu cara membayar zakat? Adakah orang yang mengajari kita tentang ilmu zakat? Dia itu termasuk orang yang membayar zakat golong tentem. Hai lu hana lu beranggap bro lu. Ilum hana lu jauhlah. Dan hana lu mukat. Yang na lu buh jagut ilum yang wajib en uronyo. Yang kalung buh-buh cuman jagut fitrah. Karena ilum hana lu mukat. Karena ilum hana lu buh me. Karena ilum hana lu jauhlah. Ilum na lu sumbut bab jagut. Ilum na lu sumbut bab jah wajib. Ke urang-urang yang jagut. Dan le urangnya enggak tanya kiban cara dulu kiban caranya ilung lu nunjau waji putra yang payah lu buat intang teh lu niat ihram kiban cara niat terjadi pelanggaran kiban cara lu tawab ilung lu pegah mana tanya le urang ron netong pegah teh mai ron nabia menengi yang tangka abah secara nyata kitab yang kalih kepegat li para ulama di sinan lengkap dengan arah kata tentang bab haji kajelas mandu. Kali aku purno kenanya. Yang kena pegah, ambillah ilmu yang mereka berikan. Jangan pernah engkau meragukan apa yang dia sampaikan. Kalau seandainya itu benar, walaupun dia belum melakukan, itu adalah kebenaran. Dan kebenarannya nah dalam Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala menjawab dalam Al-Quran. Awai-awai ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran yang tanya baca. Setelah surat Al-Fatihah, maka dimulainya dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah geyo baca bagi tanya tiuruh di malam paling kurang 17 ge. Artinya dalam sembahyang na 17 rakaat. Jumlah sembahyang 5 buah wate. Jumlah rakaat dalam 5 buah wate 17 rakaat. Tiap-tiap rakaat na Fatihah. Petra atau Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan pernah kamu merasakan, jangan pernah kamu mengatakan kamu tidak sepatutnya mengatakan alhamdulillah karena engkau tidak dalam rahmat Allah. Aima menyatakan masalah peraturan semayang. Tanya mesti takui setiap saat untuk pembuktian kita orang beriman. Washkuru wala takfuru. Syukurilah nikmat Allah, jangan engkau ingkari. Cara tasyukuri nikmat yang paling mudah adalah tak lakukan sembahyang lima wadai. Wadai kalih tak kubuat sembahyang lima wadai secara sempurna. Akhirnya nilai sholat itulah yang akan mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik. Sebagaimana jaminan Allah dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat sehari semalam 5 waktu yang engkau kerjakan tepat waktunya, yang engkau kerjakan sesuai syarat dan rukunnya, salat itu akan membimbing dirimu untuk bisa menjauhkan diri daripada perbuatan yang dapat mengundang marah Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ngan sembahyanglah getanyo bisa jauh dengan bud yang salah yang hana gegala oleh Allah. Dalam sembahyang tanyo takun alhamdulillah rabbil alamin. Sawa yang kena alhamdulillah rabbil alaminnya urang sakit wajib sembahyang. Ada sakit Fatihah wajib baca. Susah, senang, sakit, sehat, kaya, gasir, ujir, musim kuat sembahyang hana pernah gebupri oleh Allah. Dari sinan dia ke hikmah. Jangan pernah kamu tidak mensyukuri kepada nikmat Allah. Kenapa? Walaupun kita nyokolong tarumpa nikmat lagi yang kita nyok cita-citakan, sesungguhnya kita punya nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Nikmat pe kita diberikan kesehatan, kita diberikan kehidupan, nyawamnya rahmat Allah gitu bak kita nyok. Selama tanyo mantang tahu deh, sabe-sabe le kita nyok. Mengiring dengan iman dan Islam. Syukurilah imanmu, syukurilah Islammu. Jangan pernah engkau mengatakan engkau dalam kemalangan. Tanya habib-habib udip dalam keadaan susah. Susah katanya kan salah go, salah drawa de syaram doa. Intang dah salah, maka Nabi kalian yang peringat di atas ada yang yo peringat li Allah. Karab tiap malam tak pegah hatanya. Karab tiap malam lu pegah hatanya. Kan hana lu tepuk pegah pula eh. InsyaAllah baik terkabul dengan Allah. Tak terpegah teguh. Manfaatkan yang pegah tak abia. Karena masalah lawitnya lagi-lagi atau dup atas-atas tak pegah. Hana berjalan dalam pikiran ditanya urang Aceh urunyo khususnya dan masyarakat Islam dimanapun berada. Masalah ditanya urang sama. Kasus kita hari ini sama. Putra kasus yang sama.
kita sekarang berada dalam kesusahan, kita sampai dengan detik ini belum ada jalan keluar yang sempurna untuk menyelesaikan masalah pribadi-pribadi kita yang dihadapi lebihnya. Artinya susah yang sudah kelewatan. Lebih-lebih lebihnya aku matamah susah. Orang tak tanya yang balu. Gepikiran aku tak mau tanya. Hai bu, abia, ni suntik vaksin yang dikmati, tak mau tak turun lalu. Nyan vaksin dan geduri, gedung, oh, tak. Ubina raya, na maci-maci tengah gejulik, gelupak. Uwai lewak kah kau pegah vaksin-vaksin yang diuruduk, sisin tau. Kau awak kah dengan vaksinnya? Ijawab dijawab. Hai masih rohan toh vaksinnya. Kiban dengan vaksinnya, ngejuntik mati. Kayu jah kena kuno kau lupa. Kau pergi dengan yang vaksin itu rita. Yang kena pegang susah. Pulau menata dengan berita jam-jam. Nah megah-megah di kampung pulang. Lih juntik vaksin kairut babah. Iga yang cundro katakanlah. Mutamah kairut lah. Mungkin kamu mutamah digi. Kami, kamali, kamati itu punya lagi-laginya. Nah, orang pegah lo, yang menghitungi vaksinnya, mati itu. Tau pegah mati, naik kampung pulang. Tapi hanya aku lupa ilum, aku baca apa berita. Lih tunti, membelah minat kemudian, meninggal. Oh, ini aku tuh. Dan dari pegah lo, orang, baik aku tuh. Yang menghitungi tak tuh, dipegah lo pemerintah, didenda 5 juta. Bak mai lah kaya, kah pakai lah kampung. Nyo uronyo kita berharap dan long lo yakin yang ikut acara bak malamnyo kan urung kampungnyo mentek ada rekan sahabat, ada abang-abang yang lebih berdaulat pikirannya, yang urung lebih mengerti masalah yang terjadi uronyo. Wahai bapak mentua, wahai para pimpinan, bek nepegat kamu nyo urung muprang sampai gerodo, jangan biarkan kami saling tidak percaya antar sesama. Maka ketanya bermohon ba Allah. Laki apa Allah lain hana tolongmu. Putra atau laki apa Allah, guna cabut li Allah taala susahnya. Bupagah na jawaban. Beh mumang ketanya dengan hana mu kuacap masalah. Nyo na urang nunggu peng meitangin berubah dengan lo. Nyo rencana kena blobut pian tabo. Ngebuka ba lo mun jo urang. Na urang jauh daya. Nyo biar nang ngua mendar tegi. Kupu, jangan aku nak blog buat aku. Pasal kan dia ada order. Anak punya, anak punya. Mana dah kau aja? Hai dah jah, jauh saya keluar baru. Mampatnya piu untuk kau tru India pergi. Hai dah niang, enai jah aku. Bukan aku buat ni leh dorang dia ulah. Hai aku fikir dorang kau biar. Mana ni tunti, pangtin, ibagah leh ulang mati. Mana ikhlas nak siap mati itu. Tahu yang kau pengen drone. Hai bo puo so pengun. Eh pai kampung nyen sabe pegah kali euro. Ai da dengar pilih. Bo ka nyen aja ulah ut tho nak ba. Ko me ne, ko me promo bo. Ko me bejo bo. Ma melinte apa ki ba? Bo ko mah ke deji. Melinte apa ya me geuli. Le melinte apa macam ka salah ko. Ba ge kira apa de do ka hampa. Kan menan ba drone ro nyon ni yang mutang beng na pegot bo. Kan ente selamat na tro ulah ut. Nyam menyatuk dia, igulung bot-bot, rot lang laut, ikut lengkot, ipajuh leye, atau tak menyebut. Kan belum berhenti yang balik, abis ya. Kan mana masih, itu tiba vaksin kan belum berhenti mati itu. Kan nanti mati ya, waktu tiba. Pas nanti tiba, kita nyawa kan. Gajah melimauan, kita tarik nyawa nggak waktu tiba. Kan bapak kiri lagi gila kan. Nyo uronyo, tanyo membutuhkan orang yang memberi solusi. Jadi le pemerintah ada je pegang cangcam tanya. Uronyo itu tanya na media tetap baju-baju tepo. Wat yang takalan awak mendawai pak di pusat. Baik pusat, ini di uta, punya pusat yang ketinggai bahu undri. Ide hilangnya je kayak mendawa, mantro baki cemukam kamu dengan gua. Le urun DPR DPR ide di Jakarta kagak pegahnya hijau ia belo oleh pemerintah vaksin Cina. Ikina mau dipakai dan vaksinnya. Kalian diuji coba oleh pemerintah. Kalian iteh hatanya baik meninggai urung dek. Itanya pun ada ngian bapak beri kina putra ipegat. Dari pat unsur ipegat. Putra-putra atau obatnya di dalam. Baik entri awat temusibah rakyat Indonesia. Kipan cara oleh pemerintah langsung-langsung aja.
mandedon nak jawab oleh urun pemerintah. Insyaallah obatnya akan segera dikucurkan, obatnya akan segera dibagi ke masyarakat, akan biar henti tiga gotapo setelah keluar izin daripada badan pemerhati masalah kesehatan. Jangan ada yang tak terima, ya itu lah. Nyo kai bahah, obat kalau ngeruk denda kamu duk. Bereh ngeruk dan nyomak. Ibla wangan peng kita nyawa, igreta kita nyawa lah. Nyawa lah, nyawa kita nyawa kan, raja kajik kelamian. Nyawa yang dua inan orangnya, kita nyawa pilih. Tidak kedua itu kita nyawa melempah duduk. Inilah kehancuran yang sedang Allah Ta'ala ciptakan bagi kita yang lebih-lebih haimak mentua. Ilum kena lumpegah tapi-tapi dari beruji lumpegah. Walaupun na urang yang kontra wate kedenge urangnya wate buka teruk lo nyu hai mulung bot piapi kadari beklam dari barawa beklam bunuh bunga sampai bunuh jauro sampai ngelogia tanyu menteng na urang kelipun kipan tacok tindakan nabia wate ketanyu tindakan baklum tentang keputusan kan baklum ilungnya rakyat sama lagi urung ron ilungnya masyarakat sama lagi ron. Saya tidak punya kartu apa-apa. Saya tidak punya hak apa-apa. Bak masalahnya tanya sama-sama rakyat. Masalah apa? Barawa mah nyoba hati-hati tanya. Barawa kejadian daerah Nisam Antara. Nantijit ketua pemuda beserta jajaran pemuda, pemuda pagar carian, baik pemuda pagar kampung, yang pagar kampung kena payah awakah. Kayak cok pede-pede tiang kanhob jalan pun pagar ke si. Pemuda pagar syariat artinya bujur ditanyo kepada benteng awal. Makanya ide hijinnya kamu mulai mempegat pergerakan TKD artinya training pengkaderan pemuda-pemuda dakwah kadurung daya anak muda kampung yang gedidik le ayah beserta jajaran huda yang gebi pengajaran di dalamnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid tasawuf dan syirka artinya ilmu yang berkaitan dengan masalah fardu'in ulangnya kan terjadi loh putra terjadi loh kalau seandainya para getanyo pemuda para getanyo gadis-gadis remaja kita tidak hati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunianya pasti getanyo akan karam dalam kehancuran sebagaimana yang telah disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ya bunayya innal hayata dunya furada fazkur li firadika ya bunayya innad dunya bahrun amin faqad gharaka natan katira wahai anak lun betadepa le kata anak dunianya sama lagi laut yang loji lebih berat daripada laut tempat kata tayak minta antun dunia bahrun amin dunia ini adalah bagaikan lautan yang sangat dalam yang terlalu banyak di dalamnya kehancuran-kehancuran berangkat sawah mentang yang hana tengok melangung berangkat sawah mentang yang hana jalur berangkat sawah mentang yang hana kapai berangkat sawah mentang yang hana bekai akan karam dalam lautan dunia dan karam di sini lebih menghancurkan lebih mengerikan daripada kehancuran yang dirasakan liburan di batang laut menyelaut jehna iriu lautnya menengna tiriu menyelaut jehna bakat ilautnya lebih raya bakat menyelaut jehna angkut yaya ilautnya wana maya wiwi bahaya menyegata hana kapai akan terjebak dalam lautannya akan karam kata sebagaimana telah karam kebanyakan manusia wa kadagara kanatan katira sudah terlalu banyak wahai anakku manusia yang karam dalam lautan dunia akhirnya dia tidak bisa berenang menyelamati dirinya daripada fitnah dunia daripada fitnah lautan sawa yang kakaram Firaun sawa yang kakaram Namrud sawa yang kakaram Karun sawa yang kakaram perti makhluk-makhluk yang jajah jamun yang ilawan agama Allah Abu Lahab, Abu Jahai, Abu Sufyan dan hanamu tak depu-depu Abu lain tu yang urangnya wajih katenggelam nyan awai-awai berjih depu tentera Fir'aun kaum Samud, kaum An, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Lut bagaimana mereka hancur dan kenapa mesti hancur
karena mereka terjebak dengan kesenangan duniawi. Maka nibak malamnya sebagaimana gambaran gunung bebegah. Tanya cara bertobat yang paling bagah ngantaya ber. Dan untuk takut-kapukap benar kebaikan yang lain bagaimana. Termasuk menyegetanya batan tanati haidah ibadat. Bethering mak mutuah dan masyarakat. Ada hana ikhlas yang penting benar dan masyarakat. Hana ikhlas dan ni kedi. Kupa teman tak pres ikhlas drawa tu tak pres ikhlas tu dayo. Menyebit tak pres ikhlas drawa tu dayo. Masam sunti yang terbaik. Tak duduk ikhlasnya. Waribay. Assalamualaikum di terkah tu nyentak upi pek lendompe. Mi hana merupa oribe ake manggo hana bemija. Puo mentak ngundur. Ho ka paniti ajija nyamalanya hana kula ge temangan pek berle. Nyam ku tanda hana menyekrit hang puja ali ge bumbung. Nyam bubot dan cara ngulung kreti pai dingin berbe. Mengange uri kampung rok mentak. Kupun Nabi apa? Kan gelung dan kan yatim lu. Anak yatim lu nya kalau tanggung jawab pilung dan kalih na urang tanggung jawab peti baju tepo. Munya urang dro nan na bantuan yatim nya ngejak do na kali udaya. Nan tayang putra perle Nabi bina muda, tapi yang tamitanyo untuk pembangunan rumah anak yatim yang tengah tanah pegot. Mungkin lang minggunya kata peh boklang karena baru napeng di urang juta. Perlebeng 60 juta rupiah untuk pegal rumah anak yatim yang na di pidi kecamatan Tanti di kampung Gurung Meriam anak mutuahnya padung bulian engkau dikeji tutung rumah drawai gejok seng yang tinggal yang na tinggal yang keteng gejok seng leurun kampung dangdang na rumah ipekap-pekap gejok leurun kampung gepeh kebintih ladung gepeh kubung ladung berarti abahnya nuronyo hilang rumah seng. Yang menyedihkan dua leher belian yang kau ikut alih lehnya daerah leher belian yang kau ikut lebih kurang nalung ik lu yang ingin rumah yatimnya karena kali utat laporan lu pernah wate lu mudah lu ik ke utang hi lu yang ingin butuh dari kepegah leher lu ingin dengan mata roh anaknya bayi tapi hai bu bayi menyenamu tang daerah dua-dua tahun sekian kalembam-lembam kulit pu sebab wate tarik urau ia terhen binti piten dukna tubuh sadaram dua nyen umat Nabi Muhammad yang di dalam rumah ni hana semen langsung atik tanen hari ini mereka membutuhkan uluran tangan saudara-saudaranya nyo urang ron umat Nabi Muhammad lung umat Nabi Muhammad lung pangkat but nyo malam nyo be rugo tanyo matapat dino ngan aruh tanyo dalam penilaian Allah. Allah nabegah la khaira bi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. Hana hayu gata tamu duduk dalam dunia lu. Kayak duk rame-rame, kayak gleng tenda, meribaya drawa gata masapat. Kayak pegah haba dalam dunia lu. Hana laga yang dipegah li Allah. Yang good, tidak ada kehebatan, tidak ada kebaikan daripada mana-mana kelompok yang berada dalam dunia. Illa kecuali yang baik pada perkumpulan kalian. Walaupun tak banyak, man amara bisadakah. Dalam kumpulan kata, na urung pekat kata untuk musedekah. Malam nyolong yang pekat, urung drone yang juk. Pahla thole biya, insyaAllah haduk. Na urung protek. Kadang dia nak ulang ke, mengatakan kan. Ya habis, penggamu, pahala, taduk dua tu. Menyembek taduk, ik drone kena, aku duduk ulang kena. Anakpun, ni drone, aku mesergah ulang kan. Ia tetap ke lu fahla go. Illa man amara bi sadaqah. Yang God urung tim sedekah. Au amara bil ma'ruf. Orang yang pakat orang lain buat kebaikan. Bunuh kalian tak pegang. Teruslah, tingkatkan kebajikan. Bek tinggai-tinggai semayang. Begon akhlak ni. Bersaling bela membela bantu membantu nyan tunggu yang bermutu Islam bak seseorang oleh nyan au islahin bainan nas perkumpulan yang god adalah perkumpulan yang bak perkumpulannya na urang gemunduk du untuk gepikir masalah untuk gepeselesai masalah na urang kain peki lang gembung taduk ke tanyoi melaha ke bancara tak pedame urangnya le macamnya Allah Taala langsung pejo dalam Al-Qur'an famay ya'mal ibtigha'an mardatillah wa may yaf'al dzalika ibtigha'an mardatillah siapa yang mau berbuat demikian karena mengharap ridha Allah fasanutihi ajran 'azima urang kiamat hana sia-sia duk ditanyo sihat walaupun tajuk ubi bina mampu tinggal bauro kiamat
Allah Ta'ala. Urang yang mufakat, urang jo, urang yang na dalam perkumpulannya, yang riyadhah hati terhadap kebaikannya, akan berkumpul sehingga baulu kiamat. Allah Ta'ala akan dibalaskan fasadutihi ajaran nazimah, akan dibalaskan dengan kebaikan yang cukup raya, yang legitanya cukup butuh kepada pertolongan Allah. Maka kepada para pemuda, ikatan roh pemuda, malamnya benar kesimpulan membajut kahan lehat malamnya bersatu dengan malam baru benda. Malam baru nak urang juk donasi ke rumah ni yatimnya, ide di Tibreh, daerah Tibreh lam je lebih kurang 5 juta. Malamnya 6-7 juta kajian. Hai wajih, hawa wajih raya, nyokan aja yang kajih dia. Lebih tahu kita yang manfaat kamu copeng ngambil cium cawarah mengisi kita yang mendarah nanti ngai peng kita kena jual dia. Budak pergi penggop gop kredit 60 jam dia. Yang kau nyawa itu macam penggop dupui gop ada tro bagi kita yang hancur tro tu gop. Idrap je. Awak dari don tengah nama hopeng kali idrap. Kali mati peng kamu no kamu di lagi yang kakak nyobek lina modemnya. Kepada panitia yang hendak menjadi agak hoka, aku pun terlalu baca itu. Membuji jari, yang anak pun terlalu. Yang jepun itu umhi itu banyak pilih uribaya. Tapi yang jauh uribaya kau pulang kau pulang berkah lu. Nak ubah jepun nggak terlalu yang wajib berkatnya. Jauh jin jauh di sini nak jepun tinggal huruf kiamat pulang lain di Allah. Yang muda-muda yang nak merempak-merempak darah baru, cok jelam yang kena jadi juleh. InsyaAllah dengan doa-doa ni yatim, berkat lebih utip oleh Allah. Ka haima untua fitnah yang terjadi bak kita yang uronyo yang lun pegah puno, maka kita berharap kepada para pemuda-pemuda kampung, dan kita yang berharap kepada semua dinas yang terkait dengan masalahnya. Artinya yang ka terjadi, yang ka ada jet belenau ke takut-takut anarkis itu. Kejadian Baroma, kejadian di daerah Aceh Utara. Daerah Aceh Utara, daerah Nisab. Di Kampung Semirah Nisab. Kampung Semirah Nisab, natruk jamnya tak diundang Baroma. Yang kuronyo na bak media. Dari Baroma ka dipei bak Facebook, ka dipei bak WA, dan kali baik pak Instagram, dan sudah ada di dalam media-media yang lain. Putra kejadian Najami tak terundang. Mereka dari Medan. Ijab unitam ngan meto lebih-lebih. Mandum awaknya kan pun duduk Aceh. Tok sidro urina yang Aceh. Urang bandar Aceh. Yang kawan awak minta, yang me jalan urang Aceh. Ani inung ladung lang kawan mawanya yang rame urang agam. Mudah-mudahan tante. Yang sakit Aceh dengan tepul bo. Ipake jilbab. Man puawa awaknya ingat sakit Aceh dipake jilbab. Rupaji awaknya mandung mutulah agama Kristen. Kristen, bantambo Kristen. Mandum bak KTP Katolik. Icok liana muda baro iparik saget-get. Nang kejet lagi tanyo bek terlalu tat, lebih-lebih lagi kejadian lawitnyo. Lebih-lebih lagi hai lawit-lawitnyo. Itanyo tengah tapatasi, urang bek tobet tamong dalam kampung karena nanggro tengah mpuyangke. Hana tetoh lagi tanyo nanggro. Tetapi itu sudah kejadian. Dan mulai malamnya dinisam megah-megah kai mulai jaga uro malam. Putrai jaga dek sampai truk jamnya yang 60 urusan. Hoi ja teman awaknya, ia cik kesehatan masyarakat. Itamang dalam kampung, itok-tok rumah hurung, ipegah droid, ipegah perkenalan. Wadah getanya dari pat, yang sebut bahasa Aceh, yang kurung Aceh. Awaknya hanya bahasa Aceh. Ipake jelebab, kita yang kupuka pake jelebab menyekah Kristen. Nyo pelecehan agama awak. Nan terpuai jawab, untuk kamu jaga aturan yang nan dalam kampung. Untuk kamu jaga aturan yang nan dalam Islam. Artinya biar lebih dekat dengan masyarakat, kamu pake jelebab. Menyandai kata urang hanang ketemanya bisa
gekira ajihnya Islam. Itu puakan Islam, ia mengucap mahjir mengawakkan kepada hadrah ke politik dan yang puakan maka Islam. Menya Islam ki mengucap mandu mu'o'o mahjir mengucap. Icabut dari KDP, wadah diperiksa KDP ke Kristen. Dan akhirnya wadah duduk gelapur bak polsek setempat. Nyu kejadian lagi-laginya meresahkan. Kok bisa lagi-laginya? Putra maksud tujuan lawannya. Ibadah yak tren lang kampung yak periksa kesehatan ke tanya. Pulang kampung tanya ambil kena tahun dulu. Tip itu upah syaram doa. Jih napua yak data. Napua yak ngin. Nang kejir ke tanya ambil lenga. Tanya urin Islam uranya. Bek terlena dengan permainan. Para pemuda aktiflah dalam belajar ilmu agama. Bukudek melaka. Bak malam beramai tanya pemuda. Biar tidak ada orang yang mengkhianati agamanya. Bentrena urang bantu. Ibi pen 200 ribu. Iyo beri jaminan kata mau gempok. Bedah ketua pemuda. Kayak beri jaminan kata mau Johana Matala. Jetlong tukang pre. Putra teman yang kalau tak pengen. Menyi agama anak cucu tertengah rela. Man katun teh rela agama. Kita tidak mencurigai mereka. Tapi kita patut waspada. Nyawa tunggu yang berleori. Menyentuh di tak bedah ke tanya sampai-sampai muda tu. Tak tamang bak nangkrok, bak nangkrogok. Tak jak orang pungji. Tak pakai aja kruk. Tak pakai upiah. Tak bedah tanya tak tamang lang kampung Kristen. Idrok tu si. Puh tugas ke tanya tak tamang lang kampung kok. Dengan alasan dia tanya tak pegah tak cik kesehatan. Buat tadi pereksa, mesti on surat kesehatan tuan sejarah. Yang nak kerendah bangai dia, mesti muda tu sawat tan urun tekeng. Hari ini cukup banyak orang yang ingin memfitnah. Nyuruh-nyuruh tanya tengah udah dalam fitnah, saudara mendua. Baik berang-berang kau, berbahaya nyatanya. Kan kamu tamah susah, tak bodoh. Masalah penyakit lebih nyawa dalam gada. Masalah tak dengar ini suntik, pegah leurang yang kena suntiknya meninggal. Dan macam-macam dan menyangkat tuntuti itu nyopeng masa menangan tablau tapi pegawai denda truk 5 juta beban pikiran kena yang mentamah-tamah susah tu bubu hanya cepat jauh pula mau beri pita ni rumah putra tak nak pajuk kena dia buat dawa orang sampai ke dodo nyonan tukun pekan kejadian lagi Allah Ta'ala kali terjawab dalam Al-Quran pernah jawab dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran supaya kita yang sadar supaya kita mau untuk memperbaiki moral tu, tak perbaiki akhlak tu, dekli pengkhianat kita yang siapapun kita yang tinggal dalam dunianya, lebih-lebih para pemimpin jangan mengkhianati amanah yang telah engkau embankan, yang telah engkau terimakan dari Allah. Menyegetannya orang yang diberi amanah oleh Allah. Contoh, mu'ah cakap nyobek bungi nanti kukusi kampungnya nyolong pegah contoh idrawan ni kajut kekeci nanti timang-timang ke drone nah, dua-dua selama drone nanti kekeci pun mentamah fahla ataupun mentamah dosa artinya dengan drone nanti kekeci nak mentamah buat kebaikan bahna kubut artinya ngena gara-gara nak stempel keci kajian ni dukna ni yang kater bantu yang kaya bantu oleh Allah kalau ada berarti kecinya pangkat yang mulia kegedean. Nah kekayaan, kekayaan, kemiskinan, pangkat, amanah yang diberi oleh Allah Ta'ala bagaimana? Yang dua macam kejadian wadid ruh bagaimana? Kalau dengan yang kita miliki itu akan menambahkan dekat kita nyawa kepada Allah, maka itu rahmat. Syukurilah kepada nikmat Allah. Tapi ngena jabatan, ngena ilmu agama, ngena ilmu dunia, ngena peng, ataupun dengan gara-gara gathir, adakala dengan gara-gara sakit, ataupun dengan gara-gara sehat, menyangan gara-gara tanya, mentamah, buat maksiat tanya kepada Allah, maka itu bukan nikmat. Persis, nyen adalah kehancuran yang diberi oleh Allah. Wadah golem kaya itu nyong god akhlak. Wadah kakaya itu nyong kakrim. Boroji hati gathian itu dum cahara tu urmo. Wadah kita nyong kana matoce. Kahana tabijak li urung mesti dra urmo. Nyan mato nyan duku malah petaka. Nyan mato nyan singa yang akan tanom tanyo dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Sakit nyen cobaan diberi oleh Allah. Menyangan sakit mentamah tawa dengan Allah. Alhamdulillah. Tapi menyangan sakit kita nyen mentamah dosa. Kiban cara mentamah dosa kan
dayak tuduh urang lain tukang pesakit ke dayam. Nyai lo sakit gara-gara ibu kenam nanti je. Gara-gara pulat, gara-gara pulit. Ataupun kan gara-gara sakit mudanya. Ika nyombak tajak-jak berjalan. Kecelakaan, tepek, ngan honda, patah pa. Hana kata mendami ngan urung pupuk, hingga ngan singa. Tapi gahli ketanya, gara-gara kahlung kacacar. Hai saudara mentua. Lak ilmi Allah ketanya gom sakit. Dekedim yang nak sakit kadang ho-ho leh kacacar. Maka nyu atanyu na nilai bek tiap pegah lang kitab ju tat bek tiap pegah lang kitab raya tat untuk kita memeriksa keadaan. Maka ingat yang sering kita nyu baca wate kita nyu lihat tang merati kita nyu kebiasaan lihat tang merati pekut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah, berarti kalimatun haqqin 'alaiha nahya. Ya Allah, di atas kalimat tauhidnya ulum mudid wa biha nub'asu, dan dengan kalimatnya ulum bangkit. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun, ngan kalimat tauhid lu mudib, ngan kalimat tauhid lu mati, ngan kalimat tauhid nyo lu tubit di alam barza, ngan kalimat tauhid nyo insyaallah lu iman ngan ruwana. Ya Allah, aliyan takhud ilahi anta maqsudi, putra tujuan udib lan dunyanyo, tujuan udib lan dunyanyo ke Allah. Pakan ke Allah tujuan kita yang hai menan terpegah lang semaya menan perintah Allah hanapat kriti yang hanapat kriti ilai macam lu Allah Ta'ala hanapat kriti Nabi Muhammad hanapat kriti mangan yah tu nyu hanapat kriti be bersalah tak ma tu hanjit bersalah tanya mana hanjit tak khun ke ma kuwa ma irona ma khalak ma kurang aja mana semayang tan bibit lih bu irona ju. Walaupun orang nak semayang lagi abu, tapi baik tak kena kena yang mana, bahagia kena yang kuimu. Maka lagi abu. Yang kuimu pun juga lagi yang sebabkan abu. Tapi lebih bahaya lagi yang bukan abu. Menyabui kamu pada lautan iu beredri. Imanya lagi abu, dengan ada sebering baik. Maka bahaya lah. Lagi lumo, ngelumo. Na lumo, na lagi lumo. Munya lumong laga tathir tatagun naurun paju tamahreka naurun tuom tathir kerebut naurun ngajo olehnya tapu blau naurun blau munya lagi lumong na thob blau naurun blau dan munya lagi lumong tathir naurun paju boh pane urang urang yang lagi lumong munya lumong mupat tempat langwe munya lagi lumong ie irumo ipa jobu langko semua yang kanan rawa masyawarah lu ate tanya iwa semayang mumpu dari semayang balumo artinya hana akal manusia hana berfungsi iman makanya geyo pega ilahi anta maksudi ya Allah engkaulah tujuan hidupku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat lu, udib lu, mati lu, kanku lu, tapi kedrawan ya Allah. Ilahi anta maksudi, engkaulah tujuan hidupku. Waryadaka matlubi, lum duk lang dunyanya ya Allah. Ada dipicerok-picerok kulit tahun lebihnya. Ada anak kutuhu tajo ya Allah. Ada susah lu lewat batas. Tapi ya Allah, lung kusabar. Ada berangkaban ya Allah, lung akan lumpreh. Pajan merempuk dengar ya Tuhan. Lung tinggai dalam dunia nyawa ya Allah. Lung terima putra yang drone perintah. Lung kubah putra yang drone larang. Aku hanya berharap cuma satu ya Allah. Waridhaka matulubi. Aku membutuhkan ridhamu ya Allah. Neria pakai lo, kena tamu doa itu yang tadi biar ha doanya yang tertinggal dari terawih.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, lum lagi kamu mohon badron ya Allah neridha ke kamu ya Allah. Kiban makna ridha dia? Makna ridha Allah gemejet-jet dengan kedayung. Tanyung hamba Allah, kita punya salah, kita punya kekurangan, kita punya dosa. Tapi Allah ridha kepada kita hamba. Walaupun kita banyak salah, menya Allah kagak ridha. Mudah saja urusan bagi ketanyung. Tinggal buruk kiamat, Allah nepegah. Ada berangka bankah, lung hayang kukukah. Ya kan mulai surga, bemuiwi dinyum. Ibu kelilitang undur. Itu meyali malaikat, ibu puluang kelan uraka. Ya kan mulai surga kenikah. Bahkan kagum maaf li Allah. Mana kejadian laganya? Ada, karena orang masuk surga. Bukan sekedar ada, semua manusia yang masuk dalam surga bukan dengan amalan. Tanya tamu lan surga kan gara-gara lu tanamain, kan gara-gara lu tajawaji, kan gara-gara ta'ata ya umrah, kan lu tanda kuat hatuna. Bahkan tidak mau surga dengan sebab ridha Allah. Maka tak pegang bahwa Allah. Lu ya Allah yang lu preh ridha Adron. Menyeduh tak dengar tak Allah Ta'ala puga. Allah Ta'ala akan gedayang, buat gedayang. Buat kaju. Lumpur itu akukah. Tapi nak syarat. Puga syarat ya Allah. Kupu mati lah kau. Puga menyang, puga tabuh lah kau ya Allah. Mandu mati ya boleh. Yang baik ya Allah nak mati iman lu. Lumpur itu akukah. Tapi kucuk anak kejit. Yang anak yang tengah pekah sayang. Lumpur pulang je. Nyai lung mak lung pegah lagi menan kan? Drawal lung tengah lung rata. Tahu ala yang nak wuh hanuk meninggai? Tahu yang nak sayang kan? Tahu yang habi yang henti ingat-ingat? Ada berangkat tahu api? Menanti lung, lung manusia. Tetapi lung coba ingat-ingat. Di ada nasihat-nasihat yang ku pegah ligure-gure lung. Tapi-tapi orang wate-wate kejadian baklungnya. Padung bulian yang kau likut. Nejak gure-gure yang dipegah. Gehoi ke lung. Karena biar ke ibu kah, ya biar ke lu ngandung ke, kecoh ke. Nya, panggilan lu mbak urangnya, nya. Ini jah gure-gure yang doa-doha, ini jah abu-abu. Nya bi hiburan ke lu mutayan, ngan ke bunda, ngan kawah nyoy daya, neke. Anang doa, nya, bertingan kita. Wata kejadian berujih Rasulullah meninggal yang demin, Nabi ni klici. Tetapi duduk Nabi ni pegang. Pakar negeri kita yang lihat habar. Ini Nabi kejawab. Inna allaha a'tani summa akhada minni. Allah yang beri anaknya kelum. Urahnya kagecok pulang li Allah. Man pakibat. Ilahi anta maksudi. Lum tujuan ke Allah. Wariyata akamat lubi. Riyata Allah yang lum pre. Tanah lawan keputusan Allah anak mungkin. Dan kerja kita yang benawiri lihat temaya. Ngaik aman ditanya dalam dunianya sampai gaduh dan mendawa putra ke yukun. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a hana thortam yang kena juh lidron ya Allah. Wala mu'ti'a lima manata. Menyekan tam lidron ya Allah ta'ala hana thobri. Wala radda lima kataita. Menyekan teruk janji lidron ya Allah. Hana manusia yang jitulah. Wa riyadaka matlubi. Riyadamu yang aku tunggu ya Allah. Menyembah watenya lu hana lu pegah kegop hana lu no yang badro lu kering lu pegah-pegah perekot bahkan ni pegah liurunya biar dia jaman dan pegah baik kampungnya ban-ban dame beruji nyongankan wallahu alam hana tinggal lu li trip thaka menyembah ban dame daerah dua-dua ribel hiyo tsunami patingan telo ada jamun-jamun tekedi menyanya nyot sama dengan kali selanjutnya lung jahkan wabak drone awai-awai lu nak lu pegah. Ah, wadah lul pegah ke masalahnya, saya berharap. Ida nyuman dung perle pemberbah riyadu Allah. Menyahan nagri riyadu ahli Allah. Adak berangkat sawa, sayang riyadu kepada kita yang. Hana arti tanyo di dunia dan akhirat. Menyah Allah hana riyadu. Nabi Muhammad hanya tembela. Maka tiada pembelaan bagi kita yang dunia wal akhirat. Makanya, ilung wadahnya lungkut. Kalau seandainya ya Allah. Nampak selamat iman lu, nampak selamat Islam lu. Menyahan selamat putra yang nak iman lu, menyahan selamat iman dan Islam lu, ya Allah. Dengan gara-gara, na putra berangkapa yang kena jawab lu. Ya Allah, ambilkan semuanya. Aku tak butuh, ya Allah. Yang penting lu, ya Allah, benar ya Tuhan. Dekedi lu, nak keluarga.
baru ni dia doa kelung, ya Allah nejok keluarga alung. Kelung juk ya Allah, bukan saya tak sayang, tapi jangan sampai nanti pada hari kiamat kejadian akan terulang balu karena drone kalian netap. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Bek sampai dengan hai manusia, bah kaputimang harta, kaputimang anu, dilale dipulale kahli harta, ipulale le anu, ipulale le keluarga, ipulale le kejabatan, ingin kata mendapatkan kemuliaan dalam dunia, engkau lupa terhadap janjimu kepada aku. Bek gara-gara awaknya, tua kata lu ngeberahli Allah. Bek demi awaknya, kailannya agama lu. Menyebit kailannya agama lu. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Nurak apa jub ketika lung hana kurida kekah kepegahli Allah. Ilung nalu yak berit ma. Idron pinana yak berit. Malam ni otamu ulang-ulang. Baca-baca tapau. Ngat mehi dan yun tapegat peringatan maulid Nabi. Artinya tanda ingat kembali petra yang pernah kepegahli Rasulullah bagaidanya. Maka watenya dulu pegah. Andai kata ya Allah nenecok berangkat ho yang nambak lung. Yang baik nenecok iman lung ya Allah. Lung rida. Waktu kejadian meninggal istrinya alung baru 2 jam mah nyokol luncur hadron 2 jam mukisah lung menenung lu 2 jam lung lagi di diat bak bunda lungnya istirahat karena hana dengar-dengar lu poh 8 bengah lung poh 10 lung dengar berita dinya tagejok pulang le Allah. Nah histeris api menjerit tapi lung ingat-ingat lung rekam yang pernah lung pegang. Aktini mahabbataka. Ya Allah munya ridha drawan nebri kelong. Aktini mahabbataka. Nebri kelong ya Allah yang drawan galak. Masalah hana galak long hana masalah. Menan nunggu tanya orang dunianya. Kan long mentang. Kan drawan mentang sabar. Waridha kamat lubi. Long preh ridha drawan ya Allah. Long tinggal dalam dunianya. Long preh ridha drawan. Ada menghilangnya udah belum ruang malam ya Allah. Long tetap long sabar. Karena aku menunggu dia kamu ya Allah. Nang kejir menyegetanyo bakta kira-kira tatayang-tayang bagure-gure menyetanyo karena dalam rida Allah. Bek le tak leke tunggu umum panjang. Tamu doa mentang buruh tanyo dalam taat. Tamu doa mentang tanyo berkepampun dosa ya Allah. Ya Allah, kapan engkau mengampuni dosaku? Matikan taku waktu itu ya Allah. Lagenya cara doa. Ya Allah, nepu panjang umulu menyelung nepu terima taubat. Dan ya Allah, nikmat elok menyeka ampun dosa lu. Lu mohon bakdron ya Allah, matikan aku saat engkau ridha kepadaku. Bek dak lagi panjang umur dulu. Petak udip dalam dunianya. Kepe umum panjang. Jaminan ngan gara-gara mutamah panjang umur, getanyung akan berhadapan dengan dosa-dosa yang lain. Lebih-lebih udip tanyung ikanya cukup guraka. Udip tanyung ikanya tanyung hana mau tahu. Fitnah macam-macam. Salah-salah cara dalam tua. Payah tamu perang sampai berdorot. Gara-gara bak tamu dawa hana telusau-telusau. Nampakah li Allah. Kajir kurita kekah. Mampak ibad. Akti ni mahabadaka. Nabi kelong ya Allah yang galak drod. Walaupun lu hana galak lu. Hai menung, gebi cobaan ni Allah. Ati tanyung hai terima. Tapi Allah galak-galak tu. Ilung kenal lu ingat orang jepuk. Lung pegah bak rumah lung pegah bak keluarga lung ben klik-klik be gundah-gundah biasa mentek lung kalau lung doa habibah Allah aktini mahabbataka nabi kelung ya Allah yang galak dron urangnya Allah taala galak ke kelung karena ilung lung pegah dron urang beriman hanya Allah yang lebih tepat keadaan lu lung lung pegah ya Allah nabi kelung yang galak dron galak Allah taala kelung anak lung kecok pulang maka lung menerima lung pegah menanti lagi dia yang mandu berusahalah mamanya hana kuat menyetekedile ketanyo goyang nyen sama dengan ada masalah dengan jiwa tanyo nyen dosa dengku berat berat le mentan salah tanyo le tak lagi maaf ba Allah taubat ba Allah artinya mahabbataka wa ma'rifatak nabi kelong ya Allah berangkap puas je najo yang penting begalak dron dan sabuh tru kula ke ba dron ya Allah menyekan najo nabi yang najo nyen lombu mutamah kuduri dron dan yang perle tanyo 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 taula ulang contoh idro nama nalako dan sapo-sapo yang mendeng nalako. Nacini yang adalah kawannya. Selama dro nama lako dengannya, nama tamah naduri Allah. Selama dro nama lako dan saja, nama tamah na ibadat ke Allah. Menyangan nalako matamah na ibadat ke Allah. Kajir lakawannya, belin lagi lako lagi ke Allah. Tetapi menyangan lakawannya, dron tak usah urau-urau malam. Kajir na telipun. Hai tahun telipun, saya mungkin.
Nepegah ba Allah, ya Allah, hang kajian dengan kawan, nyong kahe ku betul. Menang si idron lah kawan, nang yang atas perumoh ni. Ngan gara-gara na perumoh na mertamah dausan. Le perumoh dron na ipaksa dron ke pembuat dausa. Demi biaya udit. Menyengen na perumoh, ita nyong mertamah dausa dengan Allah. Berdi yang gejuh oleh Allah Ta'ala nyan. Hana mertamah, ta nyong tatuli hukum Allah. Gat baik na. Kupua letak cedara, letak benda saja nanti. Letak anak, letak keluarga. Rakyat tak jabatan. Menyengen jabatan nyan, kita nyuruh tak peluang bahawa Allah. Mailanya drogerot tu. Dan keingin anak-anak yang nak hajar kita yang. Dan kita nyuruh yang jika anak ma. Anak ya. Inang dan agam hayat dong tua. Bek gara-gara na kita nyuruh. Jubuh mengeliah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kepingan. Man a'rada an dikri fa'inna lahu ma'isyatan tangka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamatil a'ma. Berangkat kau mantang yang peluang bahawa Allah. Kan tak temu resiko dengan yang diperintah oleh Allah. Kita nyuruh kaduh tak elak. Kami cami-cami mudah. Kan tak temu pun dengan perintah Allah. Buat rakyat yang diperintah oleh Allah. Hantar terima lah kita. Pakan hantar terima. Karena bangai. Pakan bangai. Karena hantar tak abut. Wati hantar tak abut. Bukan jadian. Agama kita nyong akan pudar baju-baju. Tanyo han mentamah yakin leh ke agama. Kita nyong yakin dengan dosa. Bahkan kita merasa bahagia. Wati merupak dengan urut gilanya agama Allah. Nyong bahaya. Udip tanyo. Maka baik sampai baik kejadian kita bangga dan riba dengan orang yang ingin menghancurkan agama Allah. Talawan haik hana masalah karena tanyo hana kekuatan. Tapi mohon ba Allah, buruk tanyo urang lekeban, urang bantu lekeban tu ba Allah terjaga agamanya. Insyaallah Allah han rumati agama. Lebih god pak tanyo ban sabok nang grau yang baik releh agama Allah. Bajet ke pelajaran macam-macam pelajaran yang kali gejuk oleh Allah baik lagi yang lain Allah Ta'ala nakun man a'rada an dzikri siapa yang lari daripada aturanku fa innala umaysa tantangkan udip kata dalam dunia lung cabut kesenangan nyong ka cabut di Allah berangkat sawat ke urang susah na urang lebih nyong yang hana susah urang yang dekat-dekat dengan Allah dan jadi girilek ipegah na corona nyo kaceh hanya karatru pecoy bah menang kedih pekan melintih hanya masalah yang gerilek kerau kai sunti kau menang kau mendih kai sunti tetut tapi ubat yang paling god adalah mohon bah Allah han pulih dengan ubat menyehana kebantu tanya oleh Allah yang kupulihkan ubat tapi yang kupulih adalah kehendak Allah itu yang berkadar tauhid aturan syariat tak terima menyakat sakit dia mengubat. Tapi yang kupulihkan ubat, yang kupulih Allah, karena mandum datang daripada Allah. Karena tak baca ayat kursi dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala hana tengun, Allah Ta'ala hana mati, Allah Ta'ala udib sampai-sampai. Allah Ta'ala tidak pernah lalai daripada apa yang telah diciptakan. Dan tidak ada yang bermanfaat dalam dunianya kecuali semuanya sudah berada dalam izin Allah. Mandung dalam ilmu Allah. Tersantai mentang bagi kita yang susah. Tapi menyegitanya tak susah agama Allah. Iban tak susah agama Allah. Itanya na agama saja. Hantar semaya. Mengilangnya Islam bagi kita. Takun kegap. Mengilangnya Islam bagi kita. Na anak yatim fakir miskin saja. Tapet mata hantar. Yang kurang aja kita yang. Pengkhianat. Araita alladhi yukadzibu biddin. Kalianlah yang menghancurkan agama. Sama yang menghancur agama Allah. Sampai urangnya agama hana kekuatan. Pakat urangnya Islam kalema. Karena ramai pengkhianat di dalam. Yang dah yang khianati Islam. Yang paling nampak tiga macam. Yang pertama, urang hana sayangkan yatim. Yang kedua, urang pedek-dek terah urang kasih. Yang kelahir, fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun urang yang ketemayang hana depan wate ida yang ketemayang galah-galah danyo nyen kebalah li Allah udip danyo dalam susah ada le tat bengku ida nyo hana aman te tak eh hilang rumah pakai arhi tapi ida nyo hidup semua te rawate dan itu adalah balasan Allah pugal terasa le ida yo balanya kan terasa menya kan terasa putra masalah. Masalah dasar karena kita lari daripada aturan Allah. Semoga ngan berkat dapat maulid malamnya. Semoga ngan peringatan maulid malamnya. Semoga ngan tasantun anak niat bunuh. Semoga ngan tamu salawat bunuh kat Allah akan berdekat bertanya dengan kebenaran. Allah
akan memberi kekuatan getanya untuk taubat, benar getanya dalam ibadah puluh dan malam, dan berbantu tadi oleh Allah untuk talawan semua kezaliman, semua bentuk dosa yang kali dijauh oleh Allah Ta'ala, yang kali dijauh oleh syaitan, dengan izin Allah Ta'ala kepada getanya. Semoga beri kesempatan getanya oleh Allah untuk taubat nasuha. Pekanunan, karena Allah Ta'ala nebaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati tawabah Allah, menyentakwa dosa. Baile mati tahu ba Allah menyatau tayu mantang dosa. Kiban tiba rujin mati wadde hanali dosa. Kiban cara baile na di dosa taubat habis-habis. Kiban cara baile taubat habis-habis baile galak ke dunia. Pakan mendalih ke dunia karena iblis dimekawin dengan dunia. Iblis ditawarkan kejahatan melalui cinta kepada dunia. Hubbud dunia raksu kulli hati-hatin. Mencintai dunia sepenuh hati membawa diri kepada tak sayang kepada kebenaran. Mencintai dunia sepenuh hati akan terbawa diri menuju dalam kejahatan. Bak gara-gara hawa kekaya kena lembut ketanya tertipu dosa. Baik saudara tua, semoga yang tak pegah nyona pemahaman, yang tak pegah nyona manfaat bagi ulun tuan dan ulun memandu, teruslah berdoa kepada Allah puluh dan malam. Teruslah lagi berusaha benar dalam kebaikan. Wahai para pemuda, wahai para gadis remaja, jangan jauhkan diri kalian daripada ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu fiqah, tasawuf dan tauhid. Tastafi menyenan nurunya. Pudet buat lagambo. Mak dengan ayah, dron benetim ya buat. Menyihana relah, tiba-tiba curun rup. Nyung atas kepegah leurun jamuan katru. Sekolah mati buat. Sekolah buat nyung isitup. Baiklah ni peri. Menyihana jahli sini isitup bibi. Allah Ta'ala kali kepegah. Dunianya kiamat. Pintu taubat getuk. Pajang getuk pintu taubat. Icubit mentawur orang barat. Pintu taubat getuk. Sekolah getuk pintu taubat di Allah. Akan getuk pintu ibadat baju-baju. Dukum meningai ulama sabuk-sabuk. Oleh nyan lang dayah-dayah nyung hanu dibeli. Kebaikan hau dibeli. Karena gekel leurun jemaah, rapatkan saf, wadah sembahyang jemaah, luruskan saf, rapatkan saf, borojih kagak pegah, baik kadang jereng-jereng, pakat, idam jen bak tengah, uronyo, idanyo baru darat ha, tah jen yang kepegah jemaah, corona rupaji. Yang kenyan jen yang kepegah leurun jemaah, ini tanyo kalau kepegah, baik kadang jereng-jereng, idam jen bak tengah, pat jen tak pegah, kapreh dua orang tu idam, nyo ka idam jih bak tengah, timete idam. Raya berdi corona yang timete diroi. Itanya timete dua ada. Jadi timete diroi. Nyan ata ge pegah le urang awai kan ge mundua. Tapi urang jamun wate ge pegah bakasya. Ata ing gejo podoman para Rasulullah, menyata pegah tunggu jaitan Nabi Habib. Menyatanya tanya teladani Nabi Muhammad ngan tapegat maulid. Semoga getanya mampu menteladani Rasulullah. Kibat cara tanya teladani Nabi Muhammad, jangan berhenti daripada majlis ta'alim. Tanya anaknya daya berajin-rajin jakbun adom tua. Bek murning-murning dengan tanduk idaya. Tanya yang kata wau gompo berajin terjak bapak majlis ta'alim. Hanya ono yang jendung sampaikan. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhadai wa salihin wa ila arwahi abaina wa umhadina wa liadidatina wa lijami'i mu'minina wal mu'minat min umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaikhun lillahi lahum ajma'in alaihim al-fatiha. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibn syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Jumlah donasi yang kana 2.600.500 rupiah. Nah, oi mardu. Kedepan jah tadi tapi nyentuhnya itu. Yang kana 2.600.500 rupiah. Insya Allah benar urung pegenam tanggung Allah Allah Taala dan pegenam beli janji. Enak tak pegenam abi ya, hamru pekat. Nih tak pegenam 4 juta berarti tamah pertuh ruk. Nih tak pegenam 4 juta berarti 1 juta per ruk. Nah, intang kah pekat. Nah, insyaallah nyo naun pegenap nyo begitu tajok lu rimeng malam nyo nejuk le urung ron insyaallah menyekana peng daerah 20 juta rumahnya langsung akan tagerak baju-baju dan tapre peng lain
Dan bagi siapa saja kaum muslimin muslimat yang dengar streaming malamnya, menyedro nenek bantu, silakan menyedro dengan tangsi neja aju kru meriam, netanya anaknya yang kamu yang tahu urusnya, putra nenek me material silakan, nenek me anu silakan, nenek me bertaya silakan, nenek me thumin juga silakan, bertaya silakan. Anaknya rumah anaknya rencana terpegat permanen, pegat ramai becu. Nah tujuh di rumah. Nah, jadi minta pegawai rumah semi permanen lagi biasa ingin membutuhkan uang cuma 30 jutaan ataupun lebih bajul. Cuma minta pegawai permanen yang rayu rumah 6 kali 6 ingin membutuhkan dana daerah 60 jutaan. Pekan murah dah karena bak BMU hana pajak, kiban pajak, sedekah masyarakat, sedekah umat Nabi Muhammad, geyujuk umat Nabi Muhammad. BMU hanya tukang pegat fasilitas saja. BMU hanya urang pakat-pakat saja. BMU kan urang kaya, tapi yang kaya urang rawan. Oi kamu urang gatien, menyatapnya tidak ada nyawa gatien jepo. Tapi ada karami itu, tanya ujian urang kaya. Nyawa kelagian nyawa cara pasapar pek. Dan tantor dan yang timpul bulir, ase, citra lah kampung, yang lagi peng di puri berapa, cacok pengen, karena ti tengku yang 42 juta, cacok pengen tablo beri 5 kilo berapa, yang lebih tak bagi juga ni yang tim tim di bulir, bulir nuker tapi dalam, tidak waktunya hari tak buat, tapi menyerami rami akan di, begitulah. Syariat yang memilih Rasulullah beruji hanya ono lebih dan kurun untuk alaikama usiku menamsi bitaku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.